Tiga pelaku pengeroyokan di Lapas Kediri diasingkan di sel terpisah. Kalapas sebut pengeroyokan dipicu konflik pribadi. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Kediri melakukan evaluasi pasca kejadian pengeroyokan terhadap Miftakur Rohmat, narapidana kasus narkoba, Sabtu 29 Oktober. Pria asal Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung itu tewas setelah dikeroyok tiga napi di sel yang sama. Kepala Lapas Kelas 2A Kediri, Adi Wibowo mengungkapkan, Lapas langsung melakukan tindakan setelah ada napi yang tewas. Pihaknya menyerahkan kepada Polres Kediri Kota untuk diselidiki. Tiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka saat ini juga telah dipindah ke sel yang lain.